Sekarang tuh lagi zamannya escape, jadi meloloskan diri. Tapi gue beda. Kalau ini yang akan gue ajarkan adalah ini sangat berguna. Bergunanya dalam artian lu nggak bisa sulap pun lu bisa melakukan ini. Nah, dalam keadaan lu nggak bisa berantem dan lu nggak nyakitin dia, tapi lu bisa lepas gitu. Tanpa kekerasan ya. Ya kan gini, kalau cewek-cewek ini kebanyakan buat cewek-cewek yang kalau lu misalkan lagi cowok lu main tangan dia main cekek gini kan, gini kan gini kan. Apa agak beneran itu? Ini. Oke, halo Magic Mania, kembali lagi dengan Raja Sulap. Dan hari ini gue gak sendirian. Sebentar dong, halo Magic Mania. Nah, lanjut. Kembali lagi dengan Raja Sulap, dan hari ini gue gak sendirian karena gue ada ditemanin dengan Gali Montana di sini. Iya, yeah. Nah. Di sini. Yeah. Nah, kali ini kan kebanyakan magician nih main escape kan. Escape ya. Escape. Sekarang tuh lagi zamannya escape, jadi meloloskan diri. Tapi gue beda. Kalau ini yang akan gue ajarkan adalah ini sangat berguna. Bergunanya dalam artian lu nggak bisa sulap pun lu bisa melakukan ini. Karena ini ada semi escape-nya bela diri. Wish. Dalam artian kalau kita tanya videografernya bisa jelasin juga escape-nya. Jadi buat apa tuh? Buat ada bela dirinya ya. Iya, maksudnya dalam keadaan lo nggak bisa berantem, ya kan? Kayak orang-orang lemah kayak lo yang lagi nonton konten ini, oke? Orang-orang lemah kayak lo yang megang kamera ini, oke? Okay. Lo harus melakukan tutorial ini, Pan. Kasih tahu orang-orang lemah. Ini buat orang-orang lemah. Lo jangan takut-takut. Siap. Okay. Jadi ini tolong ini jadi cut. Iya. Dikat nggak nih? Nggak usah. Oh, ini, jadi teman-teman Magic Mania semua, jadi kita hari belajar sesuatu yang lain. Jadi ini tergolong trik juga. Betul. Ya. Trik juga. Jadi trik gimana caranya kalau kalian nanti diapain? Temanya dicok, dicekek. Oh, dicekek, dicok, dicekek, tapi bisa meloloskan tanpa apa syaratnya? Tanpa lu nggak perlu mukul, lu nggak perlu nendang, dan lu nggak nyakitin dia, tapi lu bisa lepas gitu. Tanpa kekerasan ya? Tanpa ada kekerasan. Unsur escape-nya dong. Ada benar, unsur ya? Escape-nya ya? Oke, okay, Pan, lu jujur kita belum pernah kerja sama dan gua belum pernah kasih tau lu. Belum pernah. Lu akan spontan, akan spontan kena trik gua ini, maksud gua. Yang dicekek siapa jadi? Gua. Oh iya, gua yang nyekek lu? Iya. Oke. Oke, langsung aja. Ya. Mundur. Coba ya. Bener nih, Pak. Apa gini? Iya kan, ada kondisi misalkan kan. Orang kalau nyekek mah enggak, maksudnya nyekek kan gini, kalau cewek-cewek ini kebanyakan buat cewek-cewek yang kalau lu misalkan lagi cowok lu main tangan dia main cekek gini kan, gini kan. Lu bisa lu cekek. Cekeknya dua tangan satu. Dua tangan satu. Lu mau satu. Bener nih. Satu. Yang bener ya, ditekan gitu. Gua kasih tutorialnya. Iya, oke. Gimana? Cekek aja gini. Ya kan ceritanya gini kan. Gini kan. Nah, lihat. Gini. Kamu jangan gitu. Nah, gini kan. Dipojokin di tembok. Kalian buat kalian yang lemah dan kaum hawa, bentar dilepas dulu ya. Kalian yang lemah dan kaum hawa ini nggak bisa membela kalau ketemu cowok yang kasar. Ini triknya. Gimana? Gua akan lakukan cepat, perhatiin detailnya. Tahu lo bisa ngerjain detailnya? Lo jangan ngerjain gua, Pak. Ngeprank lagi. Ini serius. Bener. Nggak ada kekerasan. Nggak ada. Oke. Ya. Gini. Nggak ada kekerasan. Gini. Ini agak gini dan cek. Tapi agak beneran itu. Ini udah ready ya. Lihat ya. Fokus. Kita nggak perlu nendang, nggak perlu apa. Kita cukup melakukan ini. 1, 2, 3. Lihat ya, itu harus disombong. Meji menarik nih. Gimana? Tutorial kan? Set. Dan nanti lo selamat tuh, harusnya selamat tuh. Kok gak nyampe gimana, Pak? Kok gak nyampe? Nyampe lah ya. Minimum meludahin. Ya kan? Itu tadi. Ampuh. Lepas. Gerakan lambatnya saat kita gini. Kita jilat. Oke. Iman ini benar-benar belum tahu. Dia kena di tempat. Aduh. Keren. Itu sekian trik yang bermanfaat buat lo. Dan jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Ya. Sudah. Ajarin sulap dong. Biasanya pasti yang ajarin sulap dikit. Ya kita ajarin sulapnya. Abis ini kita palakin dia main sulap. Yo. Siap. Tutup dulu.
Okay, kan Pak Galih ini kan identiknya dengan techno illusionist, high tech magician. Mainnya pakai yang high tech dong. Sama tajir. Ada Pak, main apa nih Pak? High tech kan dong. Okay. Pakai apa? Apa dong Pak? Yang berhubungan dengan teknologi nih. Oke, jadi berhubungan dengan main apa nih? Sulap pakai high tech. Pakai high tech. Oke. Pakai handphone. Pakai handphone. Jadi handphone tuh lo pakai harus sesuai fungsinya. Fungsinya juga harus baik. Jangan cuma buat nonton apa namanya? Gitu kan? Lo harus nonton. Bisa. Gimana Pak? Diapain nih? Jangan pakai yang ini dulu. Nih teknologi udah terlalu tinggi. Kita pakai yang biasa dulu. Oke. Gak apa pakai mana? Pakai yang mana guys? Nih, lihat, kasih lihat dulu. Yang ini aja dulu lah pemanasan. Ntar oh ya, siap, siap. Episode baru kita pakai yang ini. Kalau ini penontonnya sampai 1 juta, ntar kita pakai yang itu, oke? Oke, siap. Amin. Jadi triknya kayak gini. Ini buat kalian. Apa tuh? Virtual lighter. Virtual lighter, teman-teman. Jadi wow. Ini bisa buat bakar rokok. Wih, iya lu panas lu. Panas nih. Panas. Ini karena bukan timing. Okay. Ini bukan timing. Gue benar-benar high tech beneran. Gitu terus kan? Bisa ini di bisa apa ini bisa ditutup. Ini bisa ditutup gini. Mm-hmm. Ini bisa dibuka. Nyalain. Wow. Okay. Tutup. Oke. Okay. Dikeluarin gitu juga bisa. Wow. Oh. Boleh dipegang? Boleh, buat lo aja. Gue sih baik. Wih, oh, yes. Gila dikasih guys. Baru kali ini penonton nonton sulap dikasih handphone sama ininya. Khusus buat lo. Oke. Okay. Siap, siap. Mau? Minggu depan giveaway nih ya. Jangan. Tajir. Sultan, bos, Sultan. Okay. Sukses selalu buat Raja Sulap. Oke, okay, thank you Om Galih. See you again. Lukisan nanti kan diskon ya. Lukisan glitter painting. Siap. A few moments later. Kita biasa pakai cincin dari depan. Ini udah tahun 2019 kan. Biasa pakai cincin dari depan. Kita pakainya dari bawah. Hahaha. Balik lagi. Lagi Pak ya? Balik lagi sini, sorry. Hei, nanti kita udah ngetok sih loh. Iya. Cukup loh, polis yang real. Ini yang tadi ini loh, masih saat ini loh. Iya, bukan. Tadi kalau pikir gue kayak gini, tapi kalau gue lakuin kayak gini gimana? Ini bisa buat bakar beneran, apinya panas. Gak percaya? Jangan. Oke, gini deh, kalau gak percaya, gue biasanya melakukannya kayak gini. Pesawat mau gue keluarin dari sini. Mana muat? Garing dia mau. Gak bisa. Siap ya? Thank you bro. Pantai lu keren. Kolaborasi lah kemarin. Ayo siap. Ayo, gue baru 4 juta subscriber gue. Wah, gila. Mantap jiwa. Terima kasih. Pamer banget gue. Kita bikin ini. Kolaborasi lah kita. Kita bikin collab. Emang Ivan baru 100. Kita gak boleh milih dong. Mau berapapun kita tetap collab dong. Oh, siap. Iya, benar. Saya bukan siapa-siapa, boleh foto gak? Mau kasih gini gue. Foto sih ya, kan di tengah. Foto sih ya, kan. Kolaborasinya lebih enak. Mantap. Kalau sesama iPhone, bisa gini dipakai, tapi nggak apa-apa. Sesama iPhone biasanya gue melakukan kayak gitu. Ini gue slide. Ini maksudnya nonton konten gue ini 1 juta nih. Gara-gara gue kasih kartu nama gini. 1 juta orang, tapi kalau buat lo gue ngomong gitu. Bisnis kan. Thank you, bro. Siap. Wah, ini laku banget. Ini kayaknya udah habis minum, besok dia terbang lu kayaknya. Oh, jangan. Zero gravity. Zero gravity. Siap. Oke, kabar-kabar. Thank you bro. Thank you. Oh, gua kira iPhone 11 enggak bisa kalau gua lawan iPhone 11. Kacau.